Welcome back, emak-emak yang kalau sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Hari ini gue mau coba jalan-jalan sekaligus sepedahan ke pelabuhan, salah satu pelabuhan tertua di Indonesia yang lokasinya itu ada di Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priok? Bukan, tapi Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, kenapa Pelabuhan Sunda Kelapa ini menarik buat gue? Karena ini salah satu pelabuhan, ini salah satu spot foto terbaik buat fotografer-fotografer di Jakarta ya khususnya. Terus buat goeser-goeser juga yang hobi sepedahan, ini jadi objek favorit juga. Nah, terus di samping karena memang spot fotonya ini bagus, Pelabuhan Sunda Kelapa juga salah satu pelabuhan yang nilai sejarahnya sangat tinggi karena dibangun pada zaman Kerajaan Tarumanegara. Jadi di samping jalan-jalan, gue juga akan kupas secara singkat sejarah dari Pelabuhan Sunda Kelapa ini. Karena ini sangat menarik, udah tua banget dari zamannya Kerajaan Tarumanegara, tapi sampai sekarang masih ada. Tonton terus video ini dan jangan di skip ya. Nah, ini dia pintu gerbang masuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Karena ini pelabuhannya masih beroperasi, terus dijadiin objek wisata juga, kita harus lewatin pintu tiket di depan itu. Jadi buat sepeda motor, sepeda itu ada khusus jalur masuk, bayarnya itu per orang 3.000. Jadi di pintu masuk yang tadi itu kita bayar 3.000, dapat karcis ini dan bisa masuk. Kita udah mulai masuk nih. Nah, ini di depan kapal-kapal itu udah mulai kelihatan. Ini sebelah kiri sampai ujung sana itu kapal semua. Kita coba masuk. Nah, ini dia area dalam dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Lokasinya ini ada di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Ini katanya udah berdiri dari abad ke-5 waktu zamannya Kerajaan Tarumanegara. Tapi pada tahun 669 Masehi, waktu dipimpin sama Raja Linggawarman, Kerajaan Tarumanegara ini runtuh. Nah, barulah pada tahun 670 Masehi berdirilah Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Nah, secara otomatis Pelabuhan Sunda Kelapa ini ada di bawah kendalinya Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ya, bukan Kerajaan Sunda Empire miliknya Lord Rangga. Waktu zaman Kerajaan Sunda ini, Pelabuhan Sunda Kelapa ini sangat sibuk ya, karena pelabuhan ini jadi tempat bersandarnya kapal-kapal dari luar negeri. Semisal dari Tiongkok, dari Jepang, dari India Selatan, dan juga dari Timur Tengah. Nah, mereka itu bawa kopi, sutra, kain, wangi-wangian, bahkan sampai kuda, anggur, dan zat pewarna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang waktu itu jadi komoditas dagang di daerah Nusantara. Terus pada tahun 1527, Kerajaan Sunda ini berhasil ditaklukkan oleh pasukan gabungan dari Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon di bawah pimpinan Pangeran Fatahillah. Nah, runtuhlah Kerajaan Sunda waktu itu dan berubah namanya jadi Jayakarta. Nah, kemudian waktu zamannya kolonialisme Belanda,
Pelabuhan ini juga difungsikan untuk mendukung proses impor rempah-rempah ke Eropa. Kalaupun udah cukup tua, tapi pelabuhan Sunda Kelapa ini sampai sekarang itu dia masih berfungsi, masih jadi tempat transit buat kapal-kapal. Tapi kapal-kapalnya itu kapal-kapal tradisional, model-model kayu gitulah, bukan kapal-kapal besar. Ini kalau sekarang Pak, apa nih? Kebanyakan apa Pak yang diangkut sama kapal di sini? Kebanyakan diangkut ya barang-barang edisi kayak apa itu nih, kayak apa barang calon kayak fit segala amatnya lah. Kalau barang-barang pokok ya ada gula, ada barang itu keripik. Oh, gula, barang-barang pokok gitu ya, ada. Barang pokok. Masalah makanan itu. Oh, kalau barang makanan itu paling tanggal dalam. Tapi kapalnya itu kapal kayak gini semua ya, Pak? Enggak. Ya, kapal ini kan kayu, kapal kayu ya. Ini kayu lagi. Jadi enggak ada kapal jadi yang besar. Oh, enggak. Yang besar ya jadi terjun. Kok saya sama makan ini, maaf ya. Tapi ini kalau di Tanjung Priok kan itu dari negara lain gitu, oh, Pak, dari luar. Ya. Kalau ini dari mana, Pak? Kapal-kapal ini. Nah, ini dari luar Jawa aja udah. Ada yang di anak Kalimantan udah. Oh, jadi masih satu enggak, pulau gitu enggak, ya, Pak? Satu pulau. Enggak tambah ya, Pak. Kayak Priok kan ekspor luar negeri. Oh, iya. Samping masih berfungsi buat bongkar muat, pelabuhan Sunda Kelapa ini juga sekarang ya jadi salah satu objek wisata di Jakarta karena memang nilai sejarah yang sangat lampau ya. Jadi banyak yang kesini itu buat foto prawedding, terus ya buat nongkrong-nongkrong sore sambil ngambil gambar ya. Terus banyak juga ya yang sepedahan, olahraga. Cuman ya harus pinter-pinter cari angle. Karena di sini banyak banget peronton-peronton yang lagi bongkar muat. Memang waktu paling bagus sih kesini itu pagi. Kalau pagi ya pagi banget. Kalau sore ya sore menjelang maghrib lah, gitu. By the way, pelabuhan Sunda Kelapa ini sekarang luas daratannya itu sekitar 760 hektar. Nah, kalau luas perairannya, kolamnya itu sekitar 16.470 hektar. Jadi pelabuhan ini kurang lebih bisa menampung sekitar 130-an kapal antar pulau. Jadi model-model kapal pinisi ya, bukan kapal feri yang besar. Nah, itulah dia sejarah singkat dan situasi saat ini di pelabuhan Sunda Kelapa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lu gak ketinggalan video lain di channel ini. Saatnya kita pulang. Oh,